Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam hormat para penggiat Boots Bushcraft outdoor seluruh Indonesia. Kali ini gue akan mereview tipis-tipis salah satu pisau untuk kegiatan camping gunung dan hutan. Pisau ini dibuat secara handmade buatan Indonesia, ditempa manual. Nih, kita akan coba review satu per satu dengan serinya. Ses, kita coba dari atas satu dulu. Ini ses material ini adalah perlawas atau lebih enak dibilang karbon steel, ditempa dan dibikin tribal. Nih tribalnya, finishingnya satin marking dengan serial Barbarian Craft. Handlenya kayu jati bur. Ini bul jati itu bagian-bagian yang paling eksotiknya, bisa dari akar-akarnya. Nih, ketebalan 4 mm. Ini kita lihat detail tribalnya, tribal garis, finishing satinnya. Ini total panjang, total panjangnya kurang lebih 120. Total panjangnya sekitar 200 mm dengan rasio 100 banding 100. Nih, kita cek saja. Ketajamannya, slicing kertas, kita coba tes. Nih. Kita lihat seri yang ini, Barbarian ini. Ini seri yang revisi dari yang pertamanya. Handlenya ini sedikit lebih ramping. Nih, kalau dipegang ini buat kontrolnya lumayan enak. Tribal, finishing satin dengan panjang total 220 mm dengan rasio 110-110. Nih, teman-teman bisa lihat presisinya sangat aman sekali. Nih, ini bur jati. Ini semuanya handmade. Nih, ketajamannya slicing kertas. Nih. Nah, ini seri Barbarian tribal, cuma bedanya ini di stone wool Scandi green burjati juga. Nih, kita lihat. Nih, alhamdulillah Barbarian ini cukup banyak diminati, dan kalau nggak salah sekarang itu sudah masuk produksinya kurang lebih dari 120 piece. Kita lihat Barbarian, pisau paling barbar. Nih, ini seri Wildcraft karena lebih terlihat kinclong, asik nih. Scandi Zero hand sanding jati. Nih, maklum di pinggir jalan agak berisik bray. Kita lanjut aja, banyak pergibahan duniawi. Kita lihat detailnya. Nih, kita cek ketajamannya. Sekian sedikit review tipis-tipisnya pisau handmade buatan lokal Indonesia yang sangat ciamik tentunya, dengan karakter masing-masing dan tentunya dengan pesonanya masing-masing, ya kan. Salam satu camp, salam lestari, salam hormat, salam kreatif para penggiat outdoor seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.